Magindran nalik yang bagus. Hari Jumaat dah start hujan dah, tapi Sabtu saya dah pergi kerja. Nak balik kerja tu dah pukul 5. So dekat rumah budak-budak bagi tahu lah air dah naik lah. So saya datang balik je, saya tak sempat ambil apa-apa barang lah. Bawa keluarga keluar je. Barang lain semua tinggal. So kereta ke motor semua tinggal dalam kawasan. Parah dah sampai pinggang. Saya pun tak boleh nak bawa masuk kereta van saya. So saya parking dekat KFC sana. Saya jalan kaki datang rumah ni. Saya datang tu dalam, saya parking kereta pukul 5 sampai sini 6.30. Sebab dia ada tempat banjir, dia air dalam. So datang je, bawa keluarga semua. Barang semua tinggal, bawa keluarga. Pergi rumah adik saya dekat Batang Puteri. Ada 6 orang. Anak saya, dia 10 tahun. So yang lain semua tu dah 12 tahun. 12 tahun.
cuma dia ambil barang macam peti sejuk tu ditaruh atas dining table lah. So meja makan tu dia ambil barang sikit-sikit lah. So dia orang pun tak boleh nak buat apa sebab barang benda ni berat, nak bawa naik atas tu susah. So dia ambil barang, dia duduk macam tu je lah. Dia orang duduk kat rumah. Pas saya datang tu, ambil macam baju 2-3 helai tu, saya terus keluar. Sebab tak ada, saya dah tahu tempat air ni takkan berhenti. So saya bawa keluarga saya bagi selamat dulu. Saya dah sini tahun 2003 bang, masuk 2000 kan. Pernah. Saya tahun 95 tu, first time saya masuk sini. Kita sewa rumah kat sini lah. Tahun 95. Yang banjir patah, dia tak tinggi ni bang. Dia separuh dari sekarang. Dia dulu tu, dia separuh je. Ini dah sampai kita punya DB box ni. Tak jaga bang. Sebab itu kami leka sikit. Sebab hujan pun kami masih cepat kerja bang. Sebab kena ambil kerja kan. So, kami tak sangka akan jadi macam ni lah. Memang rasa ni lah bang. Sebab takut nanti apa-apa lagi. Takut tak dapat rumah ambil barang apa ke. Sebab ramai, saya dengar berita ramai yang masih takut dekat kawasan ni lah. So, sebab banyak saya tengok, banyak orang NGO tu datang buat tolong untuk kita orang. Memang kita minta terima kasih pada diorang lah pada masa ini. Kereta saya, motor saya memang dah rosak lah. Memang tak dapat bawa lah. Sebab air tinggi kan, tak boleh bawa motor dengan kereta lah. Motor saya yang besar ni dia RM120,000 lah. So ada motor kecil lagi satu tu dalam RM8,000 lah. Kereta semua sama. Kereta saya, kereta isteri saya pun dah lebih tenggelam dah. Ada, masa saya hari tu memang ramai dah ni. Bomba ke NGO ke semua ada hantar makanan kat sini. Tapi mungkin ada, dia tak dapat masuk lah sebab bot tu ada sangkut dengan kereta. Ada kawasan yang tak dapat masuk lah. Tapi kebanyakan kawasan, dia orang dah bagi makan dah. Saya pun dengan ada abang saudara saya dari Sungai Besar dah bawa bot. So kami pun ada hantar makanan kat sini dalam ni juga. Ada tolong dia orang lah masa banjir tu.